Cek. Ya, selamat siang. Oke, semoga suara saya bisa didengar. Ya, siang ini kita akan mengikuti perkuliahan dengan diawali oleh presentasi oleh Sandra, Valentitan, dan Vidya tentang earnings management ya, atau manajemen laba. Oke, sudah direkam ya nampaknya ya. Jadi nanti perkuliahan ini terdiri dari 3 sesi, seperti biasa ya, presentasi, diskusi, dan kemudian pada bagian terakhir baru kembali kepada saya. Ya, dipersilakan kelompok untuk share screen-nya. Mohon maaf, Pak. Ini masih ada kendala. Bentar lagi okay. Di sesi. Iya. Ya, Pak Len. Ya, tapi sebelumnya sambil menunggu share screen-nya, kita akan awali perkuliahan ini dengan doa. Ya, mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Ya, doa cukup. Silahkan kepada kelompok untuk mengendalikan perkuliahan ini, tapi kita tunggu share screen-nya ya. Silahkan.
Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Baik. Selamat siang, Pak Dan dan teman-teman semua, karena sudah hadir pada perkuliahan hari ini, karena tadi sudah diawali dengan doa. Langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami, yaitu manajemen laba atau earnings management. Anggota kami terdiri dari 3 kelompok, yaitu Sandra Ayu dengan NIM 12.19.122, yang kedua Valentitan Febio dengan NIM 12.19.125, dan saya sendiri Vidya Paramita dengan NIM 12.19.126. Bisa di next. Baik. Manajemen laba ini adalah manipulasi laba yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencapai tujuan. Manipulasi tersebut dilakukan agar laba tampak sebagaimana yang diharapkan. Dan selain itu, manipulasi ini juga dilakukan agar investor tetap tertarik dengan perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan, manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan laba yang memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan metode akuntansi. Manajemen laba juga dapat didefinisikan sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer atas kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pihak manajemen dan manajer memiliki kemampuan untuk memilih kebijakan akuntansi dari beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang ada atau sering disebut Generally Accepted Accounting Policy. Dengan ini, menjadikan manajer wajar apabila mereka memilih kebijakan yang mampu memaksimalkan kegunaan mereka, meningkatkan kinerja perusahaan hingga nilai pasar dari perusahaan. Manajemen laba dari memiliki dua sisi sudut pandang. Bisa di next. Terdapat dua sudut pandang tentang manajemen laba. Yang pertama yaitu manajemen laba dari sudut pandang kontrak, dan yang kedua manajemen laba pada sudut pandang laporan keuangan. Manajemen laba dari sisi sudut pandang kontrak. Manajemen laba ini digunakan sebagai cara atau dengan cara biaya yang murah untuk melindungi perusahaan atas suatu konsekuensi dari kejadian tak terduga ketika terjadi kontrak yang kaku dan tidak lengkap. Dan yang kedua, manajemen laba pada sudut pandang laporan keuangan. Dari sisi ini, manajer dapat mempengaruhi harga pasar dari saham perusahaan melalui manajemen laba. Bisa di next. Yang selanjutnya, manajer yang memiliki kebijakan akuntansi sesuai kebutuhan perusahaan memiliki interpretasi yang sangat luas. Dan pemilihan kebijakan akuntansi ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu kebijakan akuntansi per segmen, dan yang kedua yaitu akrual direksional. Kebijakan akuntansi per segmen ini seperti pilihan antara metode garis lurus atau straight line atau saldo menurun ganda, double declining. Dalam konteks penyusutan atau pilihan kebijakan untuk pengakuan pendapatan. Kategori kedua yaitu akrual direksional, seperti kebijakan untuk kerugian kredit, biaya jaminan, nilai persediaan, serta waktu dan jumlah dari biaya tidak beruang, berulang, dan luar biasa, atau non-recurring and extraordinary items. Seperti penghapusan piutang dan kebijakan untuk reorganisasi. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu bentuk manajemen laba. Di sini bentuk manajemen laba ada 5. Yang pertama taking a bet, yang kedua menurunkan laba atau income
minimization, yang kedua menaikkan laba atau income maximization, yang kedua keempat meratakan laba atau income smoothing, dan yang terakhir timing revenue and expense recognition. Yang pertama yaitu taking a bet, dan biasanya sering juga disebut big bet, bisa terjadi selama periode di mana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadinya reorganisasi, misalnya pergantian direksi. Jika teknik ini digunakan, maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari lagi oleh pihak manajemen dan perusahaan. Akibatnya, laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun saat itu kondisi perusahaan tidak sedang menguntungkan. Yang kedua yaitu menurunkan laba. Pada pola ini atau bentuk ini, mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak dapat mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atau write-off atas barang-barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu menaikkan laba. Menaikkan laba ini memaksimalkan laba yang bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Selain itu, tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang. Dan yang selanjutnya, itu meratakan laba atau income smoothing. Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan tren pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis. Maka dari itu, perusahaan meratakan laba agar laba memiliki pertumbuhan laba yang stabil. Dan yang terakhir yaitu timing revenue and expense recognition. Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan waktu suatu transaksi, misalnya pengakuan prematur atas pendapatan. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu pola manajemen laba. Di sini ada tiga, yaitu penaikan laba, penurunan laba, dan perataan laba. Yang pertama, penaikan laba. Pola ini atau penaikan laba merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya. Atau juga bisa dengan biaya periode berjalan menjadi lebih rendah daripada biaya sesungguhnya. Yang kedua yaitu penurunan laba. Pola ini merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya. Biasanya alasan pemerintah melakukan ini, perusahaan melakukan ini dengan meminimalkan laba dengan meminimalkan pajak. Yang ketiga yaitu perataan laba. Pola perataan laba ini merupakan upaya perusahaan dalam mengatur labanya agar relatif sama selama beberapa periode. Hal ini juga dilakukan dengan mempermainkan pendapat dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya yang sesungguhnya. Bisa di next. Dan selanjutnya yaitu keberadaan manajemen laba. Interferensi dalam manajemen laba dilakukan dengan melakukan pemilihan standar akuntansi yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan masih menggunakan metode-metode serta prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah manajemen laba ini harus ada dan mengapa jajaran manajemen, kreditur, agen, pemerintah, hingga investor tidak bisa mengungkap manajemen laba, sehingga tidak ada gunanya terlibat di dalamnya. Menurut Sipper dalam Scott tahun 2003, salah satu alasan sulitnya orang lain untuk mengetahui informasi dalam manajemen adalah jumlah
Bisa diberikan contoh yaitu jumlah aktual direksioner sangat sulit untuk ditemukan, bahkan oleh para dewan direksi sendiri. Selain itu, teknik manajemen laba lain yang lebih terlihat seperti perubahan kebijakan akuntansi, waktu capital gain dan capital losses, dan ketentuan untuk restrukturisasi dapat menjadi sulit untuk ditafsirkan oleh pihak luar. Selain itu, pengungkapan manajemen laba memang sangat sulit dilakukan. Bahkan pengungkapan ini juga membutuhkan biaya yang tidak efektif untuk dilakukan. Sebagai contoh, dewan direksi mungkin dapat menentukan tingkat manipulasi aktual dengan menyewa auditor untuk memberikan laporan yang lengkap. Namun, hal ini mungkin tidak sepadan dengan biayanya. Jika manajemen laba diantisipasi saat menetapkan kontrak kompensasi manajer dengan juga mengevaluasi kewajaran keuntungan dan kerugian dari penjualan aset modal atau kecukupan ketentuan restrukturisasi bisa sangat mahal, bahkan untuk seorang analis, pemegang blok besar, dan juga investor lain yang tidak berpengalaman. Dengan semua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak dapat diungkap dengan mudah, maka pertimbangan lebih lanjut mengenai ini dituangkan dalam pernyataan, yaitu apakah manajemen laba memiliki keseimbangan dalam hal baik atau buruknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Valen Titan, dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sisi positif dari manajemen laba. Menurut Scott tahun 2003, sisi baik manajemen laba dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang kontrak dan sudut pandang pelaporan keuangan. Dari sudut pandang kontrak, sejauh mana manajemen laba dapat dikatakan baik adalah dalam hubungannya antara kontrak yang efektif terhadap wujud oportunistik dari teori akuntansi positif. Dalam kontrak yang efisien, manajemen cenderung berkeinginan untuk melakukan manajemen laba di dalam kontrak yang bersifat tidak lengkap dan kaku. Tidak selalu bukti adanya manajemen laba untuk bonus, perjanjian utang, dan alasan politik merupakan suatu yang buruk. Asumsi keburukan hal-hal tersebut hanya terjadi apabila manajemen bertindak terlalu jauh dan melakukan tindakan oportunistik sehubungan dengan kontrak yang ada. Dari sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang kontrak, manajemen laba dapat menjadi alat untuk menyampaikan informasi dalam perusahaan kepada pasar, menjadikan harga saham untuk lebih mampu mencerminkan prospek masa depan perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan melalui block communication concept, yaitu seorang yang memiliki keahlian atau agen mendapatkan informasi khusus sebagai bagian dari keahlian mereka. Dan informasi khusus ini akan memakan banyak tenaga atau sulit untuk disampaikan kepada prinsipal. Hal ini disebut dengan block communication atau komunikasi yang terhalang. Menurut Dembski dan Sappington tahun 1987, keberadaan block communication ini dapat mengurangi efisiensi dari kontrak agensi atau agensi kontrak, sebab mungkin saja agen melalaikan informasi yang didapatkan dan mengambil tindakan yang bahkan menurut prinsipal tindakan tersebut bersifat sub-opsional. Sebagai contoh, seorang dokter dapat dengan mudah menjahit tangan yang terluka parah atas dasar pemeriksaan sekilas, namun sekaligus telah lalai dalam mempertimbangkan adanya kemungkinan bahwa luka tersebut mengenai urat atau saraf pasien. Apabila hal ini terjadi, pihak prinsipal harus berusaha untuk menghilangkan atau mengurangi terjadinya block communication tersebut. Untuk sudut pandang yang kedua, yaitu pelaporan keuangan. Dalam sudut pandang ini, manajemen laba dapat digunakan dengan penjelasan sebagai berikut. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, jajaran direksi meminta manajemen untuk melaporkan laba tetap potensial jangka panjang perusahaan. Hal ini merupakan informasi dalam manajemen yang kompleks. Apabila manajemen melaporkannya begitu saja, maka laporan tersebut akan dinilai kurang kredibel, sebab jajaran direksi dan pasar akan menyadari bahwa untuk memverifikasi laporan tersebut membutuhkan biaya yang mahal dan sulit dilakukan. Sebagai contoh lain, apabila 180 juta terlalu banyak dari apa yang diperlukan untuk
restrukturisasi laba masa depan akan dijadikan yang akan disajikan terlalu besar atau overstate. Namun menguraikan informasi dalam manajemen agar tidak terjadi poor communication dengan cara menentukan kebijakan yang bertujuan mendapatkan hasil yang diinginkan memiliki beberapa masalah kredibilitas, terlebih bagi manajemen yang memiliki tanggung jawab formal. Sebab hal ini menyangkut laporan keuangan perusahaan. Apabila manajer melakukan adanya kebijakan tersebut yang dapat menyebabkan perubahan material dari rencana internal manajemen, hal ini akan berimbas pada kecurigaan atau keberatan auditor dan adanya kemungkinan tanggung jawab hukum. Next. Selanjutnya adalah sisi negatif dari manajemen laba. Manajemen laba juga memiliki sisi pandang negatif, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa manajemen laba dapat disalahgunakan dengan sikap oportunistik manajemen. Kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus mereka merupakan contoh dari sikap oportunis ini. Bukti lebih lanjut diberikan oleh Deko et al. Tahun 1996 yang menguji praktik manajemen laba dengan menggunakan sampel perusahaan terdakwa di Amerika Serikat oleh Securities Exchange Commission atau SEC dengan dugaan pelanggaran GAAP dengan membandingkan perusahaan yang memiliki ukuran dan industri yang sama sebagai sampel kontrol. Investigasi tersebut menunjukkan beberapa motivasi untuk melakukan manajemen laba. Motivasi yang paling umum adalah seputar batasan perjanjian utang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sampel mereka memiliki leverage dan pelanggaran perjanjian utang yang secara signifikan lebih besar daripada perusahaan sampel kontrol. Next. Selanjutnya adalah motivasi manajemen laba. Secara garis besar, manajemen laba merupakan sebuah upaya dari manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Motivasi dari manajemen laba ini ada 6. Yang pertama yaitu motivasi bonus. Saat membuat perjanjian bisnis antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen, pemilik perusahaan akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin, sementara bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemilik perusahaan. Kinerja manajer salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema tersebut yang menjadi motivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan manajemen laba untuk menampilkan kinerja perusahaan yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal. Yang kedua yaitu motivasi kontraktual. Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk kepentingan ekspansi perusahaan manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga sebagai kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan dananya ke perusahaan, manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaan tersebut untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangan seringkali muncul. Yang ketiga yaitu motivasi politik. Perusahaan besar dan industri yang banyak menyentuh masyarakat seperti perusahaan dalam bidang perminyakan, gas, listrik, dan air, menjaga laporan keuangannya pada keadaan tertentu untuk mendapatkan subsidi, sehingga prestasi atau kinerja tidak terlalu baik, karena bila terlalu baik kemungkinan subsidi akan diberhentikan. Yang keempat, motivasi pajak.
Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan go public dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum go public. Perusahaan yang belum go public cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif, melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah fiskal yang dilaporkan ini memang lebih lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan. Yang kelima, motivasi pergantian direksi. Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau chief executive officer. Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir dia menjabat. Motivasi utama yang mendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatan. Yang terakhir yaitu motivasi pasar modal. Motivasi ini muncul karena informasi akuntansi digunakan secara luas oleh para investor dan analis untuk menilai saham. Kondisi ini dapat menjadi kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi laba dengan cara mempengaruhi harga saham dalam jangka pendek. Next. Selanjutnya, ada teknik manajemen laba, yaitu ada 7. Yang pertama, mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih. Dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terrealisasi sebagai pendapatan periode berjalan. Yang kedua, mencatat pendapatan palsu. Hal ini dilakukan dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi, sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terrealisasi sampai kapanpun. Yang ketiga, mengakui dan mencatat biaya lebih cepat dan lambat. Dengan mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan. Yang keempat, tidak mengungkapkan semua kewajiban. Dilakukan manajer dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sebagai kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya. Yang kelima, perubahan metode akuntansi. Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi. Yang terakhir, menggeser periode biaya atau pendapatan. Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan yang sering disebut sebagai manipulasi keputusan operasional. Next. Selanjutnya, metode pendeteksian manajemen laba. Yang pertama yaitu model Healy. Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985. Langkah-langkah dalam model Healy ini yaitu yang pertama menghitung nilai total akrual atau TAC yang merupakan selisih pendapatan bersih dengan arus kas operasi untuk setiap tahun pengamatan. Yang kedua, menghitung nilai non-discretionary accrual atau NDA yang merupakan rata-rata total accrual
atau TAC dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya. Yang ketiga, menghitung nilai TAC dengan NDA merupakan proxy manajemen laba. Yang kedua, model The Angel Loop. Model lain untuk mendeteksi laba ini dikembangkan pada tahun 1986. Langkah-langkahnya yaitu menghitung TAC yang merupakan selisih dari pendapatan dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan. Yang kedua, menghitung nilai NDA yang merupakan rata-rata akrual dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya. Yang ketiga, menghitung DA yaitu selisih antara total TAC dengan NDA. Merupakan proxy manajemen laba. Yang ketiga adalah model Jones dikembangkan pada tahun 1991. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menghitung nilai total akrual yang merupakan selisih dari pendapatan bersih dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan. Selanjutnya menghitung nilai NDA, yang ketiga menghitung nilai DA sebagai proxy manajemen laba. Yang keempat yaitu model Jones modifikasi, merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan di discretionary accrual ketika discretion melebihi pendapatan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menghitung TAC yang merupakan selisih dari pendapatan bersih dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan. Yang kedua, menghitung nilai current accrual yang merupakan selisih antara perubahan aktiva lancar dikurangi kas dengan perubahan utang lancar dikurangi dengan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Yang ketiga, menghitung nilai NDA. Yang keempat, menghitung nilai dictionary current accrual, yaitu DA yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Yang terakhir, menghitung nilai DTA yang merupakan selisih total akrual dengan NDTA yang merupakan selisih dari DTA, sedangkan NDLTA merupakan selisih dari NDTA dengan non-discretionary current accrual. Dan yang terakhir, model Beaver dan Engel pada tahun 1996. Model ini menggunakan komponen penyisihan kerugian piutang dan provisi kerugian pinjaman sebagai komponen pembentuk total akrual dalam NDA median. TAI T121 sama dengan alpha plus alpha 29 perusahaan perbankan. Penelitian Beaver dan Engel ini dilakukan untuk memeriksa penilaian pasar terhadap komponen NDA dan DA atas akrual utama dalam industri perbankan dengan menggunakan cadangan kerugian pinjaman. Next. Selanjutnya untuk studi kasus yang pertama yaitu PT Kimia Farma. Kimia Farma merupakan pionir dalam industri farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat diruntut balik
ke tahun 1917 ketika NV Chemicalien Handel Ratkam & Co, perusahaan farmasi pertama di India Timur didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958, pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 tahun 1971, bentuk hukumannya diubah menjadi perseroan terbatas, menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Sejak tanggal 4 Juli 2001, Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 1.187 tahun dan nama yang identik dengan mutu, hari ini Kimia Farma telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang kian memainkan peranan penting dalam pengembangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sandra, dipersilakan. Terima kasih. Kasus PT Kimia Farma ini bermula dari ditemukannya beberapa hal sebagai berikut dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma TBK. Ludovicus Sensiwe selaku partner dari KAPHTM yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma untuk masa 5 bulan yang berakhir pada 31 Mei 2002 menemukan dan melaporkan adanya kesalahan penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan-kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT tersebut setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, disimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAF. Atas pelanggaran tersebut, maka Bapepam menjatuhkan sanksi denda terhadap PT Kimia Farma, direksi lama PT Kimia Farma TBK periode 1998 sampai Juni 2002, dan pihak auditor PT Kimia Farma TBK. Selanjutnya, studi kasus yang kedua, pengaruh strategi diversifikasi free cash flow and earning power terhadap manajemen laba pada sektor pertambangan. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, peran standar akuntansi yang penting agar laporan keuangan dapat dipahami semua pihak. Namun, standar akuntansi secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk menggunakan standar sesuai dengan keinginan perusahaan, asalkan tidak menyimpang dari standar tersebut. Kesempatan ini menjadi salah satu penyebab timbulnya manajemen laba. Penelitian tentang manajemen laba sebenarnya menjadi topik yang menarik untuk selalu diteliti karena faktanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya manajemen laba bermacam-macam. Variabel penelitian yang sering digunakan untuk manajemen laba adalah diversifikasi, free cash flow perusahaan, dan earning power. Peneliti ingin mengambil sampel dari perusahaan sektor pertambangan karena sektor pertambangan menjadi daya tarik sendiri bagi pihak eksternal asing untuk berinvestasi dibandingkan dengan sektor lainnya. Salah satunya industri yang memerlukan dana investasi yang sangat besar, jangka panjang karena dipengaruhi oleh komoditi internasional dan syarat akan risiko dengan ketidakpastian tinggi. Dengan demikian, tidak menjauhkan kemungkinan adanya praktik manajemen laba pada perusahaan di sektor pertambangan. Pembahasan studi kasus pertama yaitu PT Kimia Farma. Setiap profesi yang ada selalu memiliki sebuah risiko yang harus dihadapi oleh pelaku profesi tersebut. Layaknya profesi akuntansi yang memiliki risiko dan aturan dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan dalam menjalankan profesinya diatur oleh suatu etika akuntan. Etika akuntan yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien.
antara akuntan dengan teman sejawatnya, dan antara akuntan dengan masyarakat. IAI sejak tahun 1973 telah mengesahkan kode etik akuntan Indonesia, yang telah mengalami revisi pada tahun 1986 dan terakhir pada tahun 1994. Dalam pasal 1 ayat 2, kode etik akuntan Indonesia mengamanatkan setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, seorang akuntan akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Sedangkan dengan mempertahankan objektivitas, seorang akuntan akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Adanya etika profesional yang diperlukan dalam setiap profesi sangatlah penting, dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan kepercayaan kepada para pemakai jasanya tentang kualitas dan keakuratan jasa yang diberikan. Begitu juga terhadap profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaannya. Bagi profesi akuntan, etika profesionalnya dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik bertanggung jawab mematuhi pasal-pasal yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, termasuk juga semua orang bekerja dalam praktik profesi akuntan publik, seperti karyawan, partner, dan staf. Sedangkan standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit, atau dapat juga disebut sebagai ukuran baku atas mutu jasa auditing yang memberikan panduan auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai laporan keuangan. Standar auditing dan beberapa standar serta pernyataan lainnya dikodifikasi dalam buku SPAP, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik. Pengawasan kepatuhan dan penilaian pelaksanaan kode etik serta SPAP oleh akuntan publik dilaksanakan oleh Badan Peradilan Profesi Akuntansi Publik. Badan ini juga menangani pengaduan dari masyarakat menyangkut pelanggaran akuntan publik terhadap kode etik akuntan Indonesia. Kemudian, jika menemukan pelanggaran kode etik, badan ini berwenang untuk menetapkan sanksi pada akuntan publik yang melanggar. Selanjutnya ada pembahasan dari studi kasus kedua. Penelitian Novita Sari 2018 merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan variable dependent manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary accruals yang merupakan model jenis modifikasi. Hasil penelitian ini adalah secara simultan variabel independen yang terdiri dari diversifikasi operasi, diversifikasi geografis, free cash flow, dan earning power berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba adalah free cash flow, dan earning power. Sedangkan untuk diversifikasi operasi dan geografi tidak berpengaruh signifikan. Earning power berpengaruh ke arah positif, sedangkan free cash flow berpengaruh secara negatif. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik earning power sebuah perusahaan, maka semakin tinggi tindakan manajemen laba. Sedangkan untuk free cash flow, semakin rendah jumlah free cash flow, maka semakin tinggi tingkat manajemen laba. Sekian dari presentasi dari kami. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya akan kami buka jawab. Sesinya akan diisi oleh 3 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, yang pertama
Angela, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya kelompok. Saya Angela Margareta dengan NIM 12.19.004 hendak bertanya, apa perbedaan manajemen laba dan kecurangan atau fraud? Terima kasih. Baik, terima kasih Angela. Yang selanjutnya, Novia bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kelompok. Saya Novia dengan NIM belakang 17. Saya mau bertanya, apakah dengan adanya earnings management itu dapat merugikan pembaca laporan keuangan ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Novia. Yang terakhir, untuk sesi satu ini, Henvita bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, Henvita bertanya melalui kolom chat. Pertanyaannya itu, apakah manajemen laba ini berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan? Terima kasih, Henvita, atas pertanyaannya. Kami kelompok akan menampung pertanyaan. Kami izin waktu untuk beri. Terima kasih. Untuk pertanyaan Angel akan dijawab oleh rekan saya, Valen Tristan, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Pertanyaannya yaitu, perbedaan antara manajemen laba dengan kecurangan atau fraud. Manajemen laba dianggap sebagai suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Karena manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Dengan demikian, maka manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan manajemen laba yang mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomis yang keliru kepada perusahaan. Sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat mengganggu bahkan membahayakan perusahaan apabila tidak segera diatasi. Jadi untuk kesimpulannya, manajemen laba bisa dikatakan sebagai kecurangan atau fraud. Bagaimana Angel? Baik, kelompok sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, yang selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Novia. Apakah dengan adanya earning management dapat merugikan pembaca laporan keuangan? Tindakan manajer melakukan manajemen laba dapat berakibat buruk karena dapat menyesatkan pemakai informasi laporan keuangan. Namun dalam praktiknya, tindakan manajemen laba ini banyak yang bersifat legal karena tidak melanggar standar akuntansi yang telah ditetapkan. Dan tindakan ini juga merupakan kewenangan manajer, misalnya meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan kegunaan pihak manajemen itu tersendiri. Bagaimana Novia, apakah menjawab
Sudah kelompok, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan Envita akan dijawab oleh Sandra. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Envita, yaitu apakah manajemen laba ini berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan? Jadi, semakin tinggi manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen terhadap laba perusahaan dapat mengurangi tingkat kualitas laba perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan baik pengguna eksternal maupun pengguna internal terhadap laporan keuangan. Bagaimana, Envita? Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan untuk sesi kedua dengan tiga penanya. Yang pertama, Rika dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rika dengan NIM 12.19.120. Saya ingin bertanya, apakah manajemen laba sama dengan income smoothing? Terima kasih. Baik, terima kasih Rika. Yang selanjutnya, dipersilakan Alex untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alex dengan NIM terakhir dua. Di sini saya ingin bertanya, apakah terdapat solusi tertentu pada manajemen laba supaya tidak terjadi fraud? Terima kasih. Baik, terima kasih Alex. Yang terakhir untuk sesi dua, dipersilakan Agnes menyampaikan pertanyaannya. Agnes menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mendeteksi apakah terdapat manajemen laba pada suatu perusahaan. Baik, terima kasih Agnes. Kami kelompok izin waktu untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rika, yaitu apakah manajemen laba sama dengan income smoothing? Pada intinya, income smoothing itu atau perataan laba merupakan suatu tindakan di mana manajer secara sengaja mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar mencapai tingkat laba yang diinginkan. Dan income smoothing ini juga merupakan salah satu bentuk dari manajemen laba. Dapat disimpulkan, income smoothing ini merupakan salah satu bagian dari manajemen laba. Apakah sudah menjawab, Ripka?
Apakah sudah menjawab, Ripka? Mungkin Ripka sedang kendala jaringan. Yang selanjutnya dipersilahkan Sandra menjawab pertanyaan Alex. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alex yang pertanyaannya apakah terdapat solusi tertentu pada manajemen laba supaya tidak terjadi fraud? Ada. Yang pertama, menggunakan software yang akuntabel. Lalu yang kedua, memperketat SOP. Yang ketiga, menyediakan sistem pengendalian internal dengan baik. Dan yang keempat, membuat standar prosedur pengendalian internal yang baik. Bagaimana, Alex? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, kelompok. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Agnes. Dipersilakan Helen untuk menjawab. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mendeteksi apakah terdapat manajemen laba pada suatu perusahaan? Yang pertama, perusahaan mengklaim peningkatan pendapatan tanpa peningkatan arus kas yang sesuai. Selanjutnya, perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan hanya pada kuartal terakhir tahun fiskal. Yang ketiga, mengecek apakah aset tetap perusahaan berkembang melampaui standar normal untuk industri atau perusahaan. Yang keempat, dan melihat kekayaan bersih suatu aset apakah meningkat dengan mengabaikan penggunaan schedule depresiasi yang sebenarnya. Dan yang terakhir, menghitung estimasi akrual diskresioner yang digunakan dalam manajemen laba dengan menggunakan rumus. Apakah sudah menjawab, Agnes? Saya izin untuk menjawab sekali lagi pertanyaan dari Rika. Apakah manajemen laba sama dengan income smoothing? Pada intinya, income smoothing atau perhatian laba ini merupakan suatu tindakan di mana manajer secara sengaja mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar mencapai tingkat laba yang diinginkan. Dan income smoothing ini merupakan salah satu bagian dari manajemen laba, yaitu bentuk dari manajemen laba. Dapat disimpulkan sama atau tidaknya income smoothing ini merupakan bagian dari manajemen laba. Semoga menjawab, Pipka. Baik, Pidia, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Yang selanjutnya, kelompok kami akan membuka sesi ketiga yang berisi tiga pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang sudah bertanya bisa menurunkan raise hand-nya. Yang pertama, Anita bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, Anita menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaannya yaitu, apakah praktik manajemen laba ini sebenarnya boleh dilakukan oleh perusahaan? Terima kasih, Anita. Yang selanjutnya, dipersilahkan Ko Billy untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Billy dengan NIM 12-18-144 yang bertanya untuk kelompok. Kelompok, apakah manajemen laba itu legal untuk dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih, Ko Billy. Yang terakhir untuk sesi 3, dipersilakan Idelia untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Idelia dengan NIM belakang 31. Ingin menanyakan mengapa laba menjadi suatu yang sangat penting bagi perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Deli atas
pertanyaannya, kami kelompok izin berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anita, yaitu apakah praktik manajemen laba ini sebenarnya boleh dilakukan oleh perusahaan? Praktik manajemen laba boleh dilakukan oleh manajemen jika sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh General Asset Accounting Procedure atau GAAP, seperti melaporkan pendapatan yang diinginkan untuk periode berjalan agar memperoleh keuntungan yang lebih untuk periode berikutnya. Bagaimana Anita? Untuk pertanyaan dari Kobi ini mungkin Kak Ditan bisa menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kobili. Pertanyaannya yaitu, apakah manajemen laba ini legal untuk dilakukan? Jawabannya, praktik manajemen laba ini bersifat legal dan tidak melanggar prinsip akuntansi yang diterima umum, dan tindakan tersebut merupakan kewenangan dari manajer. Manajer melakukan manajemen laba dengan menggunakan dua cara, yaitu variabel artifisial dan variabel real. Bagaimana Bu Billy? Sudah menjawab. Terima kasih untuk kelompok. Yang terakhir saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Idel. Pertanyaannya, mengapa laba menjadi suatu sangat penting bagi perusahaan? Jadi laba memegang peranan yang penting bagi sebuah perusahaan karena laba merupakan alat untuk mengukur keberhasilan dalam suatu usaha, dan laba sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen atau investor. Apakah sudah menjawab Idelia? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kami akan membuka sesi keempat. Yang pertama, Iren bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatan yang diberikan. Saya Iren dengan NIM belakang 14 ingin bertanya, mengapa pemahaman tentang manajemen laba itu penting bagi seorang akuntan? Terima kasih. Terima kasih Iren atas pertanyaannya. Yang selanjutnya, Andi dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adi Sial Sumar dengan NIM 12.19.003. Ingin bertanya, apakah benar jika manajemen laba pada perusahaan itu semakin baik, maka tingkat transparansi laporan keuangannya semakin tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih Andi. Yang terakhir untuk sesi 4, Tresia bisa menyampaikan pertanyaannya. Tresia menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaannya adalah, dengan adanya manajemen laba yang mendorong peningkatan kualitas perusahaan,
apakah dapat menyebabkan pengurangan biaya? Baik, terima kasih Tasya atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, bisa mohon untuk menurunkan raise hand-nya. Kami kelompok minta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, dipersilahkan kalian untuk menjawab pertanyaan dari Iren. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iren. Pertanyaannya yaitu, mengapa pemahaman tentang manajemen laba itu penting bagi seorang akuntan? Penting karena hal ini dapat membantu akuntan untuk menghindari beberapa konsekuensi hukum dan reputasi serius yang muncul ketika perusahaan secara finansialnya tertekan. Dan tekanan tersebut sering didahului oleh penyalahgunaan laba yang serius oleh manajemen. Bagaimana, Ina, apakah bisa menjawab? Sudah, terima kasih kelompok. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Andi. Pertanyaannya, apakah benar jika manajemen laba pada perusahaan itu semakin baik, maka tingkat transparansi laporan keuangan perusahaan semakin tinggi? Dalam hal ini, banyak teknik yang dilakukan dalam praktek manajemen laba, diantaranya memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi seperti estimasi piutang tak tertagih dan sebagainya. Selanjutnya, misalnya lagi, kebijakan akuntansi seperti mengganti metode untuk persediaan, penyusutan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya, menggeser pengakuan pendapatan dan beban. Sehingga dengan adanya praktik manajemen laba ini, memberikan tanda-tanda besar karena ketika praktik tersebut dilakukan, output atau laporan keuangan tersebut yang dibuat oleh manajemen tidak menggambarkan realita yang semestinya, atau dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan justru semakin tidak transparan. Apakah menjawab, Andi? Saya sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Sandra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dengan adanya manajemen laba yang mendorong peningkatan kualitas perusahaan, apakah dapat menyebabkan pengurangan biaya? Jawabannya, peningkatan kualitas juga akan mendorong penurunan biaya operasional karena rework dan repair atas produk defect akan berkurang. Peningkatan permintaan akan produk akan meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan.
Pangsa pasar akan meningkat, sehingga ujung-ujungnya kinerja keuangan perusahaan semakin baik. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Dengan ini, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, sekian presentasi dan sesi tanya-jawab dari kelompok kami dengan materi Earning Management. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya kembalikan ke Pak Dan. Terima kasih. Cek. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah mengantarkan kita belajar tentang earnings management. Apa itu earnings management atau manajemen laba. Jadi berangkat dari pertanyaan yang menarik dari ini ya, dari Anita tadi. Earnings management atau pertanyaan juga dari Billy. Apakah earnings management itu boleh atau tidak? Legal atau tidak? Nah, ini kan kemudian sebenarnya kan paradoks, kelompok ini kan paradoks ya. Paradoks itu ada pertentangan. Karena ngomongin legal, tapi beberapa juga, terutama Valen tadi, waktu awal itu menjelaskan bahwa manajemen laba ini sama dengan fraud. Padahal fraud kan nggak boleh, gitu ya. Jadi ya, kemudian kayak apa sih sebenarnya manajemen laba? Padahal juga kemudian kelompok ini bersepakat gitu ya. Seperti yang juga disampaikan oleh Valen bahwa ternyata boleh kok earnings management. Jadi ini sebetulnya boleh atau tidak, fraud atau tidak. Nah, ini yang kemudian harus kita ketahui bersama seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong earnings management atau manajemen laba itu adalah tindakan yang legal seperti yang dijelaskan oleh juga Vidya bahwa dia diperbolehkan asal sesuai dengan GAP. GAP itu dulu ya, di era 2000, sebelum 2011. Kalau sekarang kan kita harus sesuai dengan IFRS ya, sesuai dengan SAK. Kenapa sih kalian kok masih suka ya dengan GAP gitu ya, masih vintage banget gitu ya, 2011 gitu ya. Nggak bisa kemudian move on dengan yang baru gitu ya. Kita kan sudah di eranya IFRS. Nah, asal sesuai dengan standar ya, bahwa kemudian menjadi penting pemahaman tentang earnings management. Oh ya, yang perlu saya sampaikan sebelum saya membahas tentang earnings management lebih jauh, materi kelompok sudah saya kembalikan gitu ya. Cukup baik ya, kecuali ada beberapa yang masih perlu ditambahkan ya, ya paling enggak ini apa simpulan dari kelompok itu. Jadi masih pendapat dari ahli ini, tapi belum ada simpulannya itu aja sih. Yang lain-lainnya ada beberapa typo nanti bisa ditulis dengan tepat oleh kelompok. Nah, jadi sebenarnya boleh atau tidak earnings management? Nah, boleh Pak, asal sesuai dengan standar loh. Berarti kalau nggak sesuai dengan standar itu gimana? Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh kawan-kawan. Ada dua kata yang sebenarnya. Waktu Vidya tadi menjelaskan tentang manipulasi, saya sebenarnya tidak sepakat karena ada perbedaan pandangan gitu ya. Ada orang yang mengatakan bahwa sebagian besar orang, para ahli akuntansi itu mengatakan bahwa earnings management itu nggak ada masalah asal dilakukan sesuai dengan standar. Oke, itu kita pahami. Tetapi karena earnings management itu seperti juga yang dijelaskan oleh Vidya bahwa dia akan menurunkan kualitas karena apa? Kita terlalu banyak memakai metode kita yang kemudian itu harus diungkap dan bahwa kemudian belum tentu pembaca laporan keuangan itu mau membaca catatan atas laporan keuangan. Sehingga apa? Earnings management itu boleh legal, tapi dia tidak etis. Artinya apa? Di situ ada usaha untuk menutupi transaksi. Nah,
Tapi oh, boleh iya, karena ini yang berhubungan dengan kalau kita tahu ada yang pernah mendengar namanya creative accounting. Jadi earnings management itu adalah bagian dari creative accounting, akuntansi yang kreatif. Nah, apa maksudnya akuntansi kreatif? Saat kita bisa kemudian memanfaatkan, memasukkan nilai ini ya saya. Oke. Nah, saat kemudian bahwa kita bisa memanfaatkan metode-metode apa yang ingin kita pakai. Katakanlah, pasti manajemen itu karena yang dia pegang, itu dia yang pegang laporan keuangan, dia yang pegang bagaimana cara membuat laporan keuangan atau pelaporan keuangannya, pasti dia punya tujuan tertentu. Ada kalahnya dia ingin diperhatikan oleh investor, maka dia akan membuat laba itu tinggi. Di lain pihak, dia kemudian tidak mau kalau kemudian membayar pajak itu tinggi. Otomatis dia harus membuat laba itu serendah mungkin supaya tidak kena pajak. Ada kalahnya dia kemudian udahlah main aman aja, kita buat rata. Karena apa? Saya tidak ingin kemudian menghadapi gejolak politik karena kemudian jadi perhatian investor, juga jadi perhatian dari pemerintah ya dengan pajak. Juga saya tidak ingin kemudian terlalu banyak diperhatikan oleh pemilik ya, pemilik pemegang saham, sehingga kemudian apa, saya buat jadi rata. Makanya itu kemudian tidak ada kok laporan keuangan yang betul-betul itu transparan dalam artian tanpa tujuan tertentu. Nah, berarti apa? Berarti sebenarnya boleh. Berarti sebenarnya sah kok, tapi dia tidak etis karena memang ada berusaha menutupi. Makanya earnings management itu sangat berbeda dengan manipulasi. Kalau manipulasi itu sudah menipu, dia sudah bentuknya fraud ya, penipuan. Jadi kemudian memperbesar pendapatan, memperbesar biaya atau memperkecil pendapatan atau kemudian bisa juga memperkecil pendapatan, memanjangkan seharusnya pendapatan itu kita akui pada tahun ini atau pada bulan ini, tapi kita pindah pada tahun depan atau pada semester depan. Itu tidak boleh karena berarti kita akan melakukan laporan keuangan yang kemudian tidak bisa terverifikasi dengan baik. Karena apa? Laporan keuangannya itu tidak timeliness, tidak tepat waktu, dan juga pisah batasnya tidak tetap ya, cut off-nya. Berarti kan dia melanggar dari kaedah-kaedah ini laporan keuangan itu sendiri ya, atau kaedah-kaedah yang ada di dalam tujuan dari akuntansi. Nah, tapi kenapa boleh? Ya bolehlah. Kenapa? Kemudian seperti yang dijelaskan oleh kelompok tadi, khususnya yang sampaikan oleh Widya, ada banyak kok bentuknya. Bisa saja kita membuat laporan keuangan itu karena tujuan saya untuk memperbesar pendapatan, maka saya menggunakan income maximization. Saya buat pendapatan itu besar. Loh, tujuannya apa? Tujuannya itu menarik perhatian investor, supaya investor mau investasi ke perusahaan saya. Nah, itu ya boleh-boleh. Bagaimana caranya? Ya kita buat dengan kemudian apa? Pendapatan itu kita akui sebesar, secepat-cepatnya. Ya kita mengabaikan prinsip konservatisme atau prinsip prudence, kita akui secepat-cepatnya, sedangkan biaya kita tunda. Bahkan biaya itu kita pakai dengan apa? Pengakuan biaya yang besar, apa yang kecil. Contohnya penyusutan ya, kita pakai dengan apa? Dengan metode yang menghasilkan yang kecil. Entah itu katakanlah dengan straight line gitu ya. Atau kemudian mengakui biaya-biaya, beban-beban terkait dengan persediaan. Maka saya bisa saja menggunakan FIFO. Supaya apa? Supaya biayanya kecil ya, karena yang harga dulu itu kan selalu berubah, sekarang jadi lebih mahal, sehingga itu penting ya untuk diperhatikan. Karena apa? Dengan kemudian saya membuat FIFO,
itu first in first out yang dulu saya akui sekarang, maka biaya itu jadi lebih rendah biaya untuk HPP-nya. Nah, demikian pula sebaliknya. Kalau kemudian saya akan menghindari pajak karena apa? Investor sudah memperhatikan saya, terus kemudian ternyata saya harus berhadapan dengan pajak yang terlalu besar. Apa yang saya lakukan? Saya bisa saja kemudian membuat laporan pajak itu yang setinggi mungkin biayanya, pendapatan sekecil mungkin. Dengan apa? Terus dengan apa? Dengan kemudian mengakui pendapatan itu saya buat selambat-lambatnya. Kalau bisa saya tunda pendapatan itu. Tetapi biaya itu kemudian bisa saya aku secepat-cepatnya, terutama yang besar. Contohnya apa? Ya menggunakan tadi itu, menggunakan penyusutan. Katakanlah saya buat yang biaya itu yang mahal. Berarti apa? Saya bisa menggunakan double declining. Karena kan besar ya, belakang-belakang kan semakin kecil. Nah, di awal-awal besar. Saya rubah metodenya menjadi double declining. Mahal, otomatis apa? Laba saya jadi menurun, sedikit lebih kecil. Bisa juga kemudian persediaan saya menggunakan LIFO, tapi sayangnya kan LIFO nggak boleh ya oleh pajak. Maka apa yang saya lakukan? Ya saya menggunakan average yang sedikit lebih mahal ketimbang FIFO, walaupun sedikit lebih murah ketimbang LIFO. Tetapi kan apa? Biaya dan beban saya jadi tinggi. Otomatis apa? Karena beban tinggi, maka pendapatan itu saya buat serendah mungkin. Apa yang terjadi? Laba jadi sangat kecil, pajak saya jadi kecil. Nah, itu adalah tindakan-tindakan kreatif. Tapi kemudian di suatu saat, saya tidak bisa kemudian mengotak-atik metode karena kemudian apa? Semua metode itu jadi satu. Artinya apa yang semua metode itu sudah kemarinnya saya buat, katakanlah kemudian apa, income maximization, minimization. Maka suatu saat ada kalahnya, jadi kemudian laporan keuangan saya menjadi kacau, menjadi tidak valid, menjadi tidak transparan. Nah, itu akan bermasalah kalau kemudian saya harus berhadapan dengan auditor di saat audit. Apa yang saya lakukan? Saya bisa melakukan taking a bath. Taking a bath itu apa? Mandi besar. Ya. Mandi besar enggak perlu saya ceritakan ya seperti apa mandi besar itu ya. Enaknya omong kan ini kan setelah perbuatan salah itu kan kemudian najis gitu ya, kita jadi najis gitu ya, laporan keuangan kita jadi najis, walaupun ini sebenarnya tidak melakukan penipuan ya, tapi saya buat istilah agama supaya enak gitu, najis. Nah, kita kemudian apa? Selesai. Itu kan kita bisa kemudian mandi besar ya, mandi besar kan, mandi junub gitu ya, keramas dan sebagainya. Nah, sehingga setelah itu kita kemudian bisa jadi katakanlah suci lagi ya. Ya, kawan-kawan yang muslim pasti tahu ya, kalau kemudian seperti perempuan-perempuan yang kemudian habis datang bulan, itu kan selesai, kan harus kemudian mandi besar ya. Nah, itu kayak begitu. Sebenarnya sama semuanya, jadi nggak enak ya kalau kemudian kita tidak keramas dan sebagainya, kalau kemudian setelah mengalami hal-hal yang kayak begitu ya. Kalau cowok-cowoknya biasanya tengah malam tiba-tiba ada mimpi gitu ya, itu kan paginya pasti kemudian keramas dan sebagainya, nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Nah, itu yang disebut dengan dengan kemudian taking a bath atau big bath. Ya, kita mandi besar karena apa? Supaya kemarin-kemarin dalam tanda petik kekotoran kita, kenajisan kita itu jadi kemudian normal kembali. Caranya bagaimana? Kemudian membuat laporan keuangan itu yang relatif ke tengah gitu ya. Jadi kemudian menggunakan, ya sudahlah, daripada tadi itu pendapatannya terlalu tinggi atau pendapatannya terlalu rendah, saya buat pendapatan, pengakuan pendapatan yang memang standar yang seharusnya. Demikian pula biaya-biaya beban saya bisa pakai kemudian katakanlah penyusutan dengan straight line yang rata tiap tahun. Saya kemudian menggunakan persediaan itu dengan metode persediaannya itu average, supaya tiap tahun apa harganya itu tidak yang kemudian terpengaruh oleh inflasi saat menggunakan LIFO, juga tidak kemudian yang mengabaikan inflasi saat menggunakan FIFO. Saya menggunakan average, jadi saya rata-rata ya, harga dapat
kulak yang pertama dengan yang kulak yang terakhir saya buat rata-ratanya. Nah, itu akhirnya apa? Menjadikan kita jadi taking a bath, ya, membuat rata, gitu ya, pendapatan itu jadi akhirnya mendekati realnya. Nah, bedanya dengan income smoothing, bedanya apa? Income smoothing beda lagi. Kalau income smoothing kita buat rata terus, jadi kita menggunakan metode-metode yang kalau kita sudah naik, kita kemudian turunkan dengan metode yang berat di biayanya. Sehingga apa? Laba itu semakin tetap aja, tidak tinggi, tapi apa ya? Naik pun tidak terlalu besar ya, naik 1%, 2% gitu ya. Nah, itu dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk karena ada tujuan politis. Karena apa? Laba yang stabil, tidak terlalu tinggi, tidak melonjak stokastik gitu ya, melonjak tiba-tiba turun, melonjak tiba-tiba turun, yang rata seperti itu disukai oleh para pemegang saham. Karena apa? Dianggapnya kita mampu mengelola perusahaan dengan baik, mempertahankan perusahaan dalam kondisi stabil. Tapi bukan berarti tanpa pertumbuhan, tetap ada pertumbuhan, tapi pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, dipertahankan tidak terlalu tinggi. Nah, itu manajemen yang menentukan. Makanya salah satu kemudian katakanlah yang berhubungan dengan agensi teori, agensi cost, bahwa kemudian ada moral hazard dan adverse selection di situ yang pada setiap manajemen itu terjadi, itu sangat mungkin terjadi dalam kondisi salah satunya adalah prakteknya dengan melakukan earnings management. Nah, itu kenapa makanya earnings management itu jadi penting, karena apa? Sangat manajemen banget, artinya dia dikuasai oleh manajemen. Makanya kemudian di dalam ini apa namanya, mengenai agency problem atau agency cost, itu dikatakan salah satu biayanya untuk mengatasi yang namanya adverse selection dan moral hazard itu adalah dengan memperbesar yang namanya monitoring cost. Ya, mau nggak mau, seperti contohnya keberadaan audit, baik itu sistem pengendalian internal oleh satuan pengawas internal, bisa juga kemudian auditor internal, lebih tinggi lagi itu kemudian oleh PCWG, dan lebih tinggi lagi kemudian kita kemudian memanfaatkan yang namanya auditor eksternal. Itu apa kemudian yang namanya agency problem dengan yang namanya earnings management. Karena apa? Ini kuasa di luar kendali kita, ini betul-betul kuasanya manajemen dalam mengatur dan mengelola laporan keuangan itu. Makanya harus diverifikasi, harus dibuktikan keabsahannya, kevalidannya itu lewat auditor eksternal. Nah, itu sedikit yang kemudian saya kaitkan antara earnings management dengan kemudian apa yang namanya teori agensi ya, atau agensi cost atau agensi problem. Jadi ini akan baru ketahui bahwa yang namanya earnings management itu sah. Earnings management itu adalah creative accounting, tetapi dia tidak etis. Boleh asal sesuai standar, tapi hati-hati, ini in the edge gitu ya. Kita seperti ada di ujung tebing ya, kalau bahasa Jawanya itu ancik-ancik pucuk iri gitu ya. Jadi kalau kemudian salah bertindak sedikit, jatuhnya kemana? Kita jatuhnya ke manipulasi, jatuhnya kepada perbuatan fraud. Makanya harus hati-hati saat kemudian melakukan risk management, jangan berlebihan, jangan kemudian kebablasan sehingga kita kemudian menjadi manipulator, melakukan manipulasi dalam menyusun laporan keuangan. Kita kemudian melakukan tindakan-tindakan fraud ya. Bedanya kalau earnings management itu tadi kan diketahui oleh yang sudah disampaikan oleh Vidya tadi ya, bentuk-bentuknya ya. Tadi yang sudah saya jelaskan juga. Ada income smoothing, ada income maximization, ada
kami minimisir, ada taking ngebuat, ya. Ada perbedaan kan, PAUD itu kemudian kita jatuhnya curang, karena kita apa? Kemudian melakukan yang namanya window dressing, ya. Istilahnya jadi beda. Karena Anda belajar nanti akuntansi PAUD semester depan, itu Anda akan kenal yang namanya laser me. Apa itu yang namanya window dressing? Apa itu yang namanya bribery, ya, suap? Itu tindakan-tindakan fraud yang dilarang. Ada kemudian memaju-mundurkan, itu apa ya? Saya kok lupa ya. Nah, itu ada tindakan-tindakan yang tidak boleh. Karena kalau sudah itu jatuh, itu jadinya fraud. Jadi, sudah seperti nyaris gitu ya namanya. Kalau kita boleh sebutkan yang namanya kita melakukan earnings management itu sudah nyaris jatuh ke fraud. Karena sedikit saja kita kepreset, jatuhnya ke fraud. Jadi dia sudah memang di tepi-tepi. Apalagi kalau sudah berlebihan. Ya, kalau sudah berlebihan pasti jatuhnya ke jurangnya. Jatuhnya itu pada tindakan fraud. Ya, melakukan window dressing, melakukan kiting, ya, lapping. Jadi ingat sekarang ya, melakukan kiting ya seperti main layangan, tarik ulur, melakukan lapping. Ya, kita tagih terlebih dahulu, kita catat kemudian, kayak gitu ya. Kita kemudian bisa saja melakukan laser sehingga itu apa? Itu manipulasi. Jadi fraud itu terkait dengan manipulasi. Sedangkan earnings management itu masih kelompok yang namanya financial reengineering. Jadi laporan keuangan yang di rekayasa. Jadi beda ya antara rekayasa. Rekayasa itu sesuatu yang baik. Waduh, ini rekayasa negatif itu karena orang-orang ngomongnya salah gitu ya. Yang namanya rekayasa itu sesuatu yang baik. Kenapa? Rekayasa genetik, rekayasa ini perangkat lunak itu adalah rekayasa reengineering. Demikian pula kita itu adalah laporan keuangan. Yang namanya creative accounting itu berhubungan dengan financial reengineering. Ya, akan sangat berbeda kalau kita kemudian melakukan fraud karena kita sudah melakukan yang namanya fraudulent reporting, laporan keuangan yang kita sudah lakukan fraud karena dia sudah bentuknya adalah manipulation atau manipulasi. Nah, itu yang membedakan antara earnings management dan fraud, antara kemudian creative accounting dengan manipulation, gitu ya. Itu Anda harus paham, Anda harus tahu. Dan manajemen laba itu sampai sekarang terus masih disukai orang untuk kemudian diteliti. Karena apa? Itu tadi ya, karena kita itu kan setengah-setengah, jadi nggak putih, nggak hitam, abu-abu gitu kan. Jatuh sedikit ke hitam, kalau kemudian bisa kembali jadi putih ya, itu kan baik. Itu penelitian tentang earnings management itu masih kaya, masih banyak. Dan alatnya yang dipakai apa? Instrumennya. Itu tadi kan sudah dijelaskan oleh Valen ya, ada tentang model Jones, model Haley dan sebagainya. Semuanya mengarah pada satu alat ya yang namanya discretionary accrual. Jadi kita memanfaatkan yang accrual itu, yang accrual itu loh, akun-akun yang accrual, akun-akun yang bisa kita tunda, kita tarik ke depan, kita apa itu yang kemudian yang banyak dimanfaatkan untuk melakukan earnings management. Boleh kalau sesuai standar, boleh kalau itu diungkapkan, boleh kalau itu memang transparan, kalau kemudian semuanya kita nyatakan dalam catatan atas laporan keuangan. Tapi kalau sudah ditutup-tutupi, disembunyi-sembunyikan, itu sudah manipulasi, sudah fraudulent reporting, sudah mengarah kepada yang namanya manipulasi, gitu ya. Nah, itu gambaran besarnya. Terus kemudian ada pertanyaan yang lain dari ini. Apakah penting? Yang penting lah, ada pertanyaan laba itu penting. Ya penting, karena apa? Karena tentu saja laba itu jadi bottom line, laba itu bagian terbawah yang dicari oleh perusahaan. Kita mau melakukan yang namanya efektif, efisien, pasti tujuannya adalah ekonomis. Kita boleh pendapatan besar, kita boleh
meminimalkan beban. Tujuannya apa? Hasil akhirnya adalah laba. Nah, laba itu apa? Adalah bagian keuntungan yang didapatkan oleh manajemen dan oleh investor. Nah, itu yang kemudian harus dikelola dengan baik. Karena ini apa? Ini uangnya perusahaan. Gitu. Nah, jadi apa? Ya penting. Sehingga apa? Karena kalau kita ngomongin laba itu selalu dibicarakan, apalagi kemudian kita ngomongin laba yang hari ini kita bicarakan ya, earnings management, manajemen laba itu bagian dari hal penting yang selalu dibicarakan, selalu baik itu di dalam praktik bisnis sehari-hari maupun kalau kita ngomong dalam hal penelitian kita, earnings management selalu terbuka untuk kita teliti. Artinya sebenarnya mudah ya dengan menggunakan discretionary accrual. Itu kemudian ada pendekatannya, kita ketahui di situ ada 6. Anda silakan mau pakai yang mana, model Jones, model Jones yang diperbarui, atau model Haley, terserah. Tapi kan semuanya menggunakan discretionary accrual. Itu secara umum yang bisa saya kemudian sampaikan. Oke, ya mohon maaf hari ini saya tidak bisa berpanjang-panjang karena pukul 3 saya harus mengantarkan anak saya ke luar kota. Soalnya naik kereta api jadwalnya kan pasti gitu ya. Jadi tidak bisa kuliah ini tidak bisa saya panjangkan, tapi paling tidak apa yang sudah disampaikan oleh kelompok, apa yang kemudian sudah saya sampaikan hari ini bisa memperluas kasana Anda bahwa ya next management itu sesuatu yang nggak apa-apa kok, boleh legal, tapi dia tentu saja tidak etis. Harus hati-hati menggunakannya. Salah sedikit jatuhnya ke fraud, itu ya, itu yang penting. Dan kemudian earnings management ada beberapa bentuknya ya, ada 5. Terus kemudian alat ukurnya itu ada 6 ya, dengan discretionary accrual sebagai yang utama. Yang lainnya akan kemudian ditambah kurangkan, tapi intinya menggunakan discretionary accrual, menggunakan DA gitu ya. Itu yang bisa kemudian dijadikan juga untuk apa? Anda untuk melihat bagaimana terjadi earnings management atau tidak. Dan itu juga bisa untuk dijadikan bahan penelitian untuk Anda melakukan penelitian lebih lanjut. Ya, kalau ada yang ingin punya skripsi tentang apa, ya aku masih bingung. Ah, saya tentang discretionary accrual atau tentang earnings management, boleh, silakan. Nah, itu kira-kira gambaran besarnya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas waktu yang tidak seperti biasanya ya, bisa sampai 2 jam, ini cuma 1 jam setengah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi Anda untuk apa ya, semakin tahu bahwa akuntansi itu ternyata tidak hanya yang ngomongin hitam putih boleh tidak, tapi ternyata ada yang abu-abu gitu ya, seperti earnings management. Antara boleh dan tidaknya itu tipis gitu ya. Boleh tapi tidak etis kan ya, repot kan. Ya, oke. Sama seperti hukumnya orang merokok gitu ya. Merokok itu boleh, tapi kalau merokok dalam ruangan apalagi ruangannya ber-AC enggak boleh gitu ya. Ada beberapa tempat yang dilarang, ada tapi tempat yang bebas. Itu kan seperti itulah katakanlah ya. Kalau ditanya seperti merokok itu boleh tidak? Wah, kalau kita ngomong ke katakanlah ke kawan-kawan Nasrani gitu ya, Kristen yang kemudian di alirannya Pentakosta karismatik pasti tidak memperbolehkan. Demikian pula untuk yang kawan-kawan yang advent. Tapi Pak, kalau yang kawan-kawan yang Protestan pada umumnya, ya ada masalah ya, GKJW dan sebagainya itu memperbolehkan merokok. Demikian pula kawan-kawan yang Katolik. Ya kayak seperti itu. Jadi yang merokok itu kemudian siapa yang melihat, siapa yang menggunakannya. Sama seperti index management ini. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan dan memanfaatkannya. Itu kira-kira. Jadi apa ya, hukumnya itu makro kalau nggak salah ya dalam muslim. Oke. Lebih baik apa ya, kita akan mendapatkan manfaat, kita akan mendapatkan pahala kalau tidak dilakukan, tapi kalau dilakukan nggak apa-apa ya, makro ya seingat saya. Oke,
Oke, itu kira-kira yang namanya earnings management. Sehati-hati itu kita memanfaatkannya kalau menggunakannya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, saya akan tutup dan akhiri perkuliahan ini. Mari kita berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.